Cikus. Okey. Tiga mata yang cukup bermakna pada petang ni, dan adakah Cikus menyangkakan kita akan dapat tiga mata pada petang ni? Yes, sebenarnya memang setiap poin, setiap game memang kita nak maksimum poin lah. So saya rasa perjumpaan dengan lawan dengan Negeri Sembilan ni, memang sebelum ni memang kita dah mengkaji cara corak permainan Negeri Sembilan. Jadi alhamdulillah pemain-pemain semua telah menunjukkan satu semangat dan juga follow kita minta kita dengan baik lah. So hasilnya kita dapat kemenangan yang saya rasa berharga bagi pasukan Kelantan. Coach, apa ramuan coach lawan Negeri Sembilan ni? Kick Diamond pernah jadi jurulatih bila coach dulu pada Negeri Sembilan dulu kan. Ini satu battle kata pertempuran antara bekas anak murid dengan guru. Pasal saya lebih menumpukan kedudukan pasukan Kelantan sekarang ni. Pasal kita memang berada di tangga kita ketujuh kan, poin kita pun tak berbanyak. Jadi pada saya, mau tak mau pun, walaupun rentang dengan Negeri Sembilan, kita tahu Negeri Sembilan ranking nombor 2, dia orang nak kejar untuk masuk ke Liga Super. Tapi itu bukan satu, saya beritahu pemain, bukan satu tiket yang sebelum pemain kita dah kalah. So pemainan bola sepak dalam pandang 90 minit, kalau dia kerja betul-betul, follow kita taktikal, main dengan penuh semangat, dan inilah hasilnya pada saya. Apa yang dia orang buat dalam padang, kita menang, dan ini hasil yang saya rasa saya mengucapkan tahniah dan terima kasihlah kepada pemain-pemain lah dengan apa yang ditunjukkan pada kita pada hari ini. Coach, kalau tengok pada separuh masa pertama Kelantan awal-awal lagi menguasai permainan, dapat menjadikan gol pertama menuju ke Negeri Sembilan sebelum Negeri Sembilan bangkit satu sama. Tapi situasi berbeza separuh masa kedua, nampak betul-betul Negeri Sembilan kontrol dominasi game 40 minit tempoh kedua tu. Apa yang pemain yang jadi punca pemain sedikit? Tak, sebenarnya memang kita tahu pattern Negeri Sembilan dia menghantar bola jauh. Jadi pada saya, kita kena lebih banyakkan sedikit pertahanan kita, dan kita tahu kualiti penyerang kita dan juga flanker kita yang saya rasa boleh melakukan counter attack dan sebagainya. Jadi itu yang kita akan drop sedikit, pasal pattern yang dimain disebabkan dengan taktikal yang dimain oleh Negeri Sembilan tu, kita terpaksa ubah kita punya corak permainan supaya lebih bertahan, supaya second ball kita sentiasa menang lah. Pasal dia punya dua pemain import yang baik, yang punya tubuh yang sasa. Jadi itu yang kita gunakan. Tapi selepas pertukaran-pertukaran, masing-masing kita menjalankan tugas yang baik, ya, alhamdulillah kita dapat score last minute. So itu lah. Mungkin tiga mata ni menjadi sekali lagi menjadi turning point Kelantan untuk mencari kedudukan terbaik. Ya, memang sekarang ni memang kita still lagi dengan kita punya target top 5. Jadi ada baki dua peluang lagi, kita menentang JDT dan juga Selangor. Jadi pada saya, kita kena tingkatkan usaha lagi lah. So kemenangan pada hari ni bukannya mengatakan bahawa kita akan sentiasa bermain dengan baik. Yang penting adalah fokus bermain, tetap fokus, latihan tetap menunjukkan satu latihan yang sungguh-sungguh, yang bagus, dan akhirnya kita ambil take by game lah, game by game, satu-satu perlawanan. Dan sekarang ni kita akan tumpukan selepas ni JDT. Dan pada saya selalu positif dalam bola sepak, tak ada apa yang pasti. Walaupun kita berlawan dengan pasukan-pasukan yang rankingnya lebih tinggi daripada kita, tapi kita akan teruskan usaha fight lah, dan kita akan target untuk dapatkan tiga mata maksimum. Coach, mungkin Pak Rizwan pada petang ni boleh dikatakan antara watak penting dalam pasukan apabila dilihat banyak pekerja keras menyelamatkan peluang-peluang terbaik di Sembilan. Ya, pada saya memang betul lah. Pada saya dia antara kita punya watak penting, orang yang penting. Kalau kita tengok pun, sebab kita pilih dia pasal kita, dia ada ketinggian. Kita tahu bahawa pemain-pemain Negeri Sembilan dia akan target pada Akono dengan Kone tu kan. So itu salah satu perancangan kita lah, ego keeper yang tinggi, dan dia bermain juga dengan baik. So alhamdulillah, maksudnya dia telah menunjukkan satu performance yang cemerlang lah. Dan saya juga mengharapkan bahawa dia akan terus konsisten dengan dia punya performance lah.